Total hip replacement adalah prosedur pembedahan yang dilakukan untuk mengganti sendi pinggul yang rosak, cedera atau bermasalah dengan sendi baru buatan prostesis. Tindakan ini dilakukan untuk mengurangkan kesakitan dan membolehkan pesakit untuk berjalan semula. Berikut merupakan langkah-langkah penjagaan selepas prosedur pembedahan total hip replacement. Anda mungkin perlu mengekalkan langkah berjaga-jaga ini selama 8 hingga 12 minggu atau sehingga 6 bulan berdasarkan nasihat doktor. Senaman perlu dilakukan selepas pembedahan total hip replacement untuk mengawal kesakitan, mengurangkan bengkak, mencegah pembekuan darah, memulih dan mengembalikan pergerakan dan kekuatan pada bahagian pinggul dan lutut, meningkatkan kualiti tidur, meningkatkan keseimbangan dan meningkatkan toleransi aktiviti.